Kepanikan juga melanda warga di Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah warga langsung mengungsi begitu mendengar suara gemuruh yang disertai hujan abu. Namun status Merapi dinyatakan masih normal. Sebagian warga Klaten yang khawatir langsung menuju lokasi yang dinilai aman, yakni di sekitar kantor kecamatan dan lapangan. Mereka panik karena masih trauma dengan erupsi Merapi tahun 2010 lalu. Selain suara gemuruh yang cukup keras, sejumlah warga mengaku sempat melihat kilatan api yang keluar dari puncak Merapi. Sejumlah truk yang hendak mengambil pasir di puncak Merapi pun dihentikan karena dikhawatirkan berbahaya. Meski sempat mengeluarkan hujan abu, namun pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta menyatakan status Merapi masih normal. Merapi dalam status normal, tadi pagi terjadi hembusan kuat jam 4.15 menit dengan durasi 34 menit. Nah, kejadian ini tadi diawali ada gempa vulkanik dangkal satu kali. BPPTKG Yogyakarta menilai aktivitas Merapi ini masih biasa karena Gunung Merapi memang gunung api yang statusnya normal aktif. Warga dihimbau untuk tetap tenang namun juga waspada. Rojak Asyuri dan Ferry Aditri melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah dan Yogyakarta.